Hey guys, selamat datang ke Faiz TV. Untuk video sebelum ni, aku ada buat pasal Apple Education Program. Kalau korang boleh tengok kat atas tu, aku ada letak link di mana aku ada share apa itu Apple Education Program dan apa itu free AirPods. Betul ke kalau kita beli Mac dapat AirPods free? Ha, so, untuk video kali ni, aku nak share macam mana aku beli dan betul ke aku dapat AirPods tu? Okay, jom. Let's go. Okay, bila sesiapa yang baru datang channel aku, korang tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk next video notification. Okay, macam video sebelum ni aku beritahu yang kalau kita beli MacBook ataupun iPad kan dekat Apple Education Program, kita akan dapat AirPods free. So, sekarang ni aku punya Mac Mini, aku ada beli Mac Mini. Sebab aku punya MacBook Air tu ada 8GB RAM ni, so aku upgrade. Tu upgrade ke downgrade sebab aku beli Mac Mini, tapi aku ambil 16GB RAM. So, tinggi sikit lah untuk aku edit video kan. Sebab aku edit video untuk 4K, so memang kena tinggi sikit RAM. Kalau korang check out untuk Mac Mini ni, harga dia RM3,000 something. Tapi korang dapat AirPods Gen 2 percuma. Sebab AirPods Gen 2 ni berharga dalam RM500 something, RM580 something. So, automatic dia dapat free. Untuk AirPods 2 ni, harga dia RM800 something. So, aku kena tambah RM240. Untuk AirPods Pro pun sama. Dia harga dia RM1,000 lebih. Dia kod S tu RM1,000 lebih, 1099 tak silap aku. Tapi korang akan tambah dalam RM500 something. So, depends pada korang lah. Korang nak AirPods Pro ke, ataupun AirPods Gen 3, ataupun AirPods Gen 2. Kalau AirPods Gen 2, jimat lah korang boleh dapat free saja, tak payah tambah duit. Tapi sebab aku dah ada AirPods Gen 2 dan AirPods Pro, aku nak try lah AirPods Gen 3 ni macam mana best ke tidak kan. So far untuk purchase tu memang sangat smooth lah. Korang tak ada masalah pun. Sebab macam aku cakap tadi tu, bila korang apply, bila korang beli Mac Mini ataupun apa-apa Apple punya produk, korang customize dia punya RAM. Sebab aku beli ni RAM 16GB, so dia akan lambat sikit lah. Tapi tak ada lambat sangat. Dalam 5-6 hari sudah dapat lah. Sebab dia ship daripada China terus ke Malaysia. Yang ini guna DHL, yang ni dia guna UPS. UPS ni daripada Singapore. Macam ni kan, kalau AirPods Gen 2 ni dah ada kat Singapore, dia akan terus immediate ship out. Tak lama pun, dalam 4-5 hari dah dapat dah. Dia kat situ estimate dia memang lama, dalam seminggu, dua minggu. Tapi bila actual date dia memang cepat gila. Dalam seminggu, seminggu dah dapat dah. Tak lama pun. Macam Mac Mini ni pun sama. Estimate dalam sebulan. Tapi aku tengok-tengok dah sampai awal dah. Dalam seminggu selebih ni tu dah dapat dah Mac Mini ni. So kalau korang nak purchase, aku rasa malam waktu sesuai lah. Sebab aku tak tahu bila AirPods free punya promotion tu akan habis. Korang takut promotion tu end cepat, so korang kena purchase lah. Macam aku beritahu, kalau korang ada saudara mara ataupun korang masih student ataupun lecturer ataupun cikgu kan, korang boleh verify korang punya apa email tu guna UniDays dalam Apple punya website. So itu saja aku nak share tentang macam mana pengalaman aku purchase Mac Mini ni dan juga dapat discount untuk AirPods Gen 3 ni. Sekarang aku nak share macam mana pengalaman aku gunakan Mac Mini ni dan juga AirPods Gen 3 ni setelah beberapa hari lah, tak silap aku. Dalam 5 hari aku dah guna Mac Mini dan juga AirPods Gen 3 ni. So aku nak share dengan korang. Untuk Mac Mini ni, dia sebenarnya tak adalah kecil sangat, tak adalah besar sangat. Dia macam ideal compact lah. Ini adalah Mac Mini lah, kalau korang tak tahu lagi. Ini adalah Mac Mini yang mana dia ada satu, ini adalah dia punya power button belakang ni. Okay, ada power button. Lepas tu dia ada dia punya power source. Ini LAN port. Okay, ini LAN port. Dia ada speaker. Aku pun terkejut. Dia ada speaker sebenarnya. Speaker kecil je. Okay, ini air ventilation. Lepas tu dia ada dua port Thunderbolt. Satu HDMI dan dua USB. Yang aku dah letak satu apa untuk mouse aku. So, dia ada dua USB 3.0. Simple je ni. Macam ni. Depan ni dia ada lampu warna putih. Kalau korang on, dia akan on lampu putih ni lah. Tapi, masalah dia kan. Kalau korang nak setup ni, korang kena sediakan magic mouse dan juga magic keyboard. Kalau korang tak ada magic mouse dan magic keyboard, jangan risau. Boleh setup. Tapi dengan menggunakan wired mouse dan juga wired keyboard. Macam akulah sekarang ni, aku guna Logitech MX Keys untuk keyboard aku dan juga Master MX Master untuk aku punya mouse. So, diorang tak boleh detect. Serius tak boleh detect. Aku letak aku punya receiver tu kan, tak boleh detect. Sebab bila korang on ni saja, korang letak dekat apa HDMI port, dekat screen dia keluar dah magic mouse dengan magic keyboard. Dia keluar tu je. So korang kena ada dua benda tu, ataupun alternatively korang kena ada wired keyboard ataupun wired mouse. Lepas dah sampai setup tu, korang boleh dah korang add korang punya wireless keyboard atau wireless mouse. Tak kisahlah apa brand, Apple ke Logitech ke, tak kisah apa brand, dia boleh connect dah. Cuma first setup tu, initial setup, korang nak kena guna wired keyboard dan wired mouse, ataupun korang ada magic mouse dan juga magic keyboard settle, boleh setup. Dari segi performance dia sangat best lah, bagi aku sangat best, sangat laju. Sebab compare dengan aku punya MacBook Air tu, kalau aku nak edit video kan, dia memang consume banyak gila aku punya RAM. Daripada 8GB, dia dah ambil 8GB dah aku punya RAM. So tak ada sangat lag lah, dia agak lag sikit lah nak buka Photoshop apa dengan Premiere Pro kan. Tapi kalau guna ni, kira beast lah ni, beast lah. 16GB kan, aku buka dua-dua Premiere Pro, aku buka beberapa layer 4K punya video, aku buka Photoshop, dia guna dalam 8GB je daripada 16GB. So aku rasa macam wow, lajunya. Dan aku beli Mac Mini ni adalah M1 chip lah, memang latest punya Apple Silicon. So memang laju lah, memang
beast. Bagi aku memang beast lah. Memang aku berbaloi lah purchase Mac Mini ni. Cumanya tak ada ni lah, tak ada keyboard dan tak ada screen lah. Sebab aku banyak monitor, so aku pakai Mac Mini ni dah okey lah. Okay, untuk AirPods pula kan, AirPods ni, ni AirPods Gentry lah. Bagi aku Gentry ni kan, susah nak cakap lah. Sebab telinga aku tak ngam kot. Sebab apa tau, kalau kau tengok tebal dia punya ni kan. Bagi aku personally kalau aku masuk kat telinga aku kan, rasa macam tak selesa. Bagi aku tak selesa lah. Dia advantage dia daripada AirPods Gen 2, dia ada spatial dan dia punya design dan lain. Banyak lagi lah perbezaan dia. Dan dia boleh charge guna MagSafe charger lah. Ni MagSafe charger tahu kan, MagSafe charger yang bulat tu. So kalau boleh charge guna MagSafe charger, berbanding AirPods Gen 2, AirPods Gen 2 dia boleh wireless charger saja. Dia ada wireless charging case tapi tak support untuk MagSafe. Dia untuk key punya wireless, untuk key ke Qi sebutan dia, Qi wireless charging. Untuk Qi wireless charging yes boleh, tapi untuk MagSafe hanyalah AirPods Gen 3 dan juga latest AirPods Pro. AirPods Pro yang latest tu dia ada keluar yang MagSafe charging ataupun Qi wireless charging, Qi wireless charging. Dia ada dua. Ni mahal dalam RM50 je kot. Macam itulah. So untuk bagi aku, untuk AirPods Gen 3 ni biasa-biasa je. Bagi aku kalau AirPods Gen 2 tu lagi selesa kat telinga lah. AirPods Pro memang aku dah totally fail lah, sebab aku punya telinga rasa sakit sangat kalau pakai AirPods Pro tu. Kalau pakai AirPods Gen 3 ni okey sikit lah, tak sakit telinga, tapi besar sangat pula. Dia macam alamak, tak kena lah. Kalau aku pakai AirPods Gen 2, yes, dia best. Cuma tak rasa premium lah. Panjang lagi dia punya ni. Tapi depends lah masing-masing. Bagi aku okey je nak pakai. Tapi bagi aku paling selesa dan comfortable kat telinga aku ni adalah AirPods Gen 2 lah. Untuk itu personal opinion aku lah. Tapi ramai orang okey je dengan Gen 3 ni. Bagi aku better korang purchase AirPods Pro kot. AirPods Pro lagi berbaloi daripada AirPods Gen 3 ni. Tapi itu based on personal opinion aku lah. Korang jangan kecam pula. Itu ikut selera masing-masing. Tapi selera aku macam ni lah, aku punya opinion. Dan akhirnya tu aku lupa nak beritahu, untuk discount price kan sebenarnya dikira macam ni tau. Korang beli Mac Mini, iPad ke apa-apa kan, yang ini dia kira harga asal tau. Contoh ini AirPods ni 820 something kot. 820 something, dia akan bagi invoice ni 820 something. Discount tu dia akan tolak dekat Mac ataupun iPad ataupun apa-apalah. Mac ataupun iPad lah, dia akan tolak discount tu dekat Mac atau iPad. So dekat dalam invoice tu dia akan tunjuk Mac ni tolak discount sekian-sekian, yang ini harga tetap, yang ini harga full. Itu sebagai info lah untuk korang yang masih tak tahu lagi kan. So aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Ini sekadar perkongsian aku lah, pengalaman aku macam mana purchase Mac Mini ni dengan free. Bukan free pun, tambah duit lagi sikit lah, dapat discount je lah untuk AirPods ni. Dan juga macam mana aku punya experience gunakan AirPods Gen 3 ni kurang dalam beberapa hari, dan aku rasa kecewa sikit lah. Dan juga macam mana aku guna Mac Mini ni. Dan Mac Mini ni memang aku memang suka lah pakai dia ni. Beast lah, memang best lah. Siapa-siapa yang baru datang channel aku, korang boleh tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk next video notification. Right, Assalamualaikum.